الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. إخواني في الدين، di siang hari ini kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas dengan niat ikhlas insyaallah taala menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada siang hari ini insyaAllah kita membahas tentang ikhlas. Kita membahas tentang ikhlas dalam bertazkiyatun nufus. Ikhlas dalam bertazkiyatun nufus artinya, yakni seseorang ikhlas benar artinya dalam mensucikan diri dia. Ikhlas dalam tazkiyatun nufus artinya benar dia dalam menempah diri dia, dalam membersihkan diri dia daripada dosa. Ada orang yang membersihkan diri mereka, mereka merasa berdosa, berbuat salah, berbuat dosa besar ataupun dosa kecil, mereka membuangnya atau mentazkiyahnya atau mensucikannya dengan cara ruwatan, sehingga pada sebentar lagi pada tanggal 1 Muharram itu banyak sekali orang ngeruat. Ngeruat itu membuang sial. Membuang sial itu mentazkiyatun nufus, itu artinya. Kemudian ada juga orang yang mentazkiyatun nufus bukan dengan cara ikhlas, yakni masih cara yang salah. Bukan kepada Allah dia tuju, tapi kepada yang lainnya. Mentazkiyatun nufus dengan cara menyeburkan mandi dengan seluruh tubuhnya di sungai. Ini yang dilakukan oleh salah satu tarikah-tarikah sufiyah. Salah satunya adalah yang saya pernah jumpai ketika saya bertemu dengan beberapa jamaah. Mau kemana? Mau ke Abah Anom. Mau tanggal 1 Muharram itu mereka mau mentazkiyah, ngebersihin diri mereka dengan cara yang diajarkan di pesantren tersebut, dengan cara mandi di lumpur. Jadi di sana ada lumpur, ada sungainya. Ya, nyebur di situ, mandi di situ, dia sudah mentazkiyat nufus. Ada juga dengan cara-cara yang lain, dengan cara mandi di air laut, ada ya cara di Banyuwangi, di tempat saya. Itu masih saudara saya sendiri. Saya orang Banyuwangi, orang Jawa Timur. Saudara-saudara saya kiai. Maka orang, kalau saya ceramah di tempat orang-orang para penggemar kiai, ya mungkin tidak berani ngusik saya.
Ketika pengajian Ustaz Firanda di USIK di Pekalongan di Tegal, saya ngisi di sana tidak ada yang USIK. Ya, tidak ada yang USIK, ya ya itu dia, karena memang keluarga saya banyak kiai-kiai dari Jawa Timur. Salah satunya juga masih punya hubungan saudara dengan SQ yang ada di mana itu? Tanjung Duren ya, Pak? Iya, daerah Tanjung Duren situ. Jalan panjang ya. Kemudian juga ada Kiai Munawar yang ada di pesantren, di beberapa pesantren Jawa Timur. Intinya ada, saya punya kerabat seorang kiai juga di terkenal. Kalau ada salah satu perguruan silat di salah satu organisasi agama, itu ada salah satu perguruan silatnya, itu kiainya itu adalah masih saudara dengan saya. Itu meruat, mentazkiyah nufus, membersihkan. Bagaimana ketika berhadapan dengan tahun baru Islam, mereka mentazkiyah nufus dengan cara mandi di watu dodol. Apa hubungannya mandi di watu dodol? Karena di watu dodol itu, kalau antum lihat di watu dodol itu, di situ ada sungai bertemu dengan mata air, bertemu dengan lautan. Dalilnya marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi di situ bertemu dengan air laut, dengan air sumber gitu. Jadi itu bisa mensucikan orang. Nah, situ ketika mereka ngeruat katanya di malam satu suro atau satu Muharram, itu mereka yang dimandikan di situ disuruh syahadat lagi. Subhanallah, saya sampai terheran-heran, ya berarti selama ini orang itu kufur, murtad daripada ajaran Allah SWT. Ini tazkiyatun nufus yang salah. Dan kalau kita petani, kita teliti, kita koreksi, kita kumpulkan fakta dan data tentang tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, mensucikan diri, ini banyak sekali orang-orang yang salah masuk pintu. Bagaimana salafus salih ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini? Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang salah menterjemahkan tazkiyatun nufus, maka dia jatuh dalam tazkiyatun nufus yang salah. Tazkiyatun nufus itu bisa dilakukan pada diri seorang pada tiga unsur yang ada pada diri seorang manusia. Tazkiyatun nufus, akalnya dibersihkan. Wa tazkiyatun nufus, badannya dibersihkan. Dan tazkiyatun nufus, ruhnya dibersihkan. Jadi akal, badan dan ruh. Karena kita ini hidup di zaman yang jauh daripada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sudah terjadi di sana penyimpangan-penyimpangan. Berapa jarak kita dari Nabi SAW? 1400 tahun. Lebih bahkan, 1437 tahun yang lalu. Lebih bahkan. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ketika Nabi SAW meninggal dunia. Antum coba baca, lihat Musnad Ad-Darimi. Satu buku yang pernah ditulis oleh Al-Imam Ad-Darimi, di situ saya terkagum-kagum dengan mukaddimah yang ditulis oleh Imam Ad-Darimi. Beliau menampilkan hadis Ibnu Abbas. Yang mana hadis itu menjaminkan bahwasanya orang yang melakukan sunnah itu mesti diterima, orang yang meninggalin sunnah itu mesti tertolak amalannya. Makanya saya heran ketika ada saya dengar ceramah-ceramah dari sebagian orang yang tidak suka dengan sunnah ini. Jangan ngaku pengen masuk sunnah sendiri, jangan ngaku paling benar sendiri.
Jangan merasa paling benar sendiri. Jangan merasa surga itu punya ente sendiri. Memang kita tidak kebagian surga. Memang amalan kita tidak diterima. Bukan kita yang mengatakan demikian, tapi ada dalil yang mengatakan demikian. Hadis yang sangat panjang sekali yang mengisahkan tentang bagaimana semangatnya para sahabat yang bagaimana para semangatnya kaum muslimin yang ingin mensucikan diri mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya salah. Suatu ketika Ibnu Abbas, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan saya pada tahun 89 punya ceramah kaset, ya, itu menjadi koleksi kaset pesantren saya, pesantren Al-Irsyad, karena saya ini generasi pertama di Al-Irsyad. Mbahnya tidak ada orang lulusan Al-Irsyad, ya mbahnya itu ya saya, ini generasi pertamanya itu saya. Monggo silahkan sebutkan ya, teman-teman guru-guru satu-sat yang lulusan Al-Irsyad, yang backgroundnya Al-Irsyad, itu ya generasi pertamanya ya saya ini, dan beberapa ustad-ustad yang lainnya, ada 7 orang. Kemudian generasi kedua, generasi ketiga. Intinya tazkiyatun nufus, ketika tazkiyatun nufus itu salah, maka sesuatu itu tidak diterima oleh Allah SWT. Ibnu Mas'ud pada waktu itu, setelah Nabi SAW meninggal dunia, beliau berjalan mengitari kota Madinah dan mendapatkan sekelompok orang-orang yang sedang melakukan zikir bersama dengan menghitung, dengan mengumpulkan batu. Di batu dia kumpulkan, dia hitung. Subhanallah, alhamdulillah, dengan mengumpulkan batu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha la illallah, Allah Akbar. Kemudian didatangi oleh Ibnu Mas'ud dan mengatakan, aku jamin amalan kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna awani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tajif. Ini bejana Nabi yang baru tadi memandikan, digunakan untuk memandikan Nabi, ini belum kering, belum pecah. Kalian sudah berani mengungkapkan cara beragama tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Aku jamin amalan kalian tidak diterima. Akhirnya dipecahkanlah batu-batu tadi. Hadis ini pula saya temui ketika saya duduk di majlisnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Ketika itu saya hadir dalam majlisnya beliau dalam kajian tafsir Quranul Karim, membahas tafsir Ibnu Katsir. Pada waktu itu Syekhuna Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu ditanya oleh seorang yang datang kepada beliau, ya Syekh, bagaimana hukumnya memakai tasbih? Bagaimana hukumnya memakai tasbih? Kata beliau, dipanggillah orang ini, kemarilah engkau yang bertanya, datang kepada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Apa yang kau tanyakan tadi, hukum tentang tasbih, Syekh? Mana tasbihnya? Diambil tasbih. Kemudian beliau itu, Masya Allah, waktu saya belajar di Madinah, beliau sudah tua. Kemarin saya ketemu 2 tahun yang lalu, sudah sangat tua sekali itu. Allah panjangkan umurnya. Kemudian dipecahkanlah tasbih itu depan muridnya. Ya Bahlul, ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Gunakanlah jari kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian meninggal, jari-jari ini nanti akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kau orang yang masih sehat bisa menghitung, kenapa mesti pakai tasbih? Kenapa mesti pakai tasbih? Kemudian beliau membacakan hadis ini, hadis Darimi ini. Nah, ini kenapa saya menerangkan hadis ini, karena guru saya menerangkan demikian. Maka saya terangkan seperti yang diterangkan oleh guru saya. Dan itulah ilmu salaf, yakni turun temurun ilmunya itu. Dan alhamdulillah kami berjumpa dengan banyak ulama.
alhamdulillah nikmat yang luar biasa. Pada tahun 98 98 97 98 masih banyak ulama yang masih hidup. Kita bertemu dengan mereka, kita berngaji, ya. Dan pada waktu itu banyak sekali kita jumpai sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, ya. Kita sering mendengar kata-kata Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz pada waktu itu masih hidup. Dengar kata-kata Syekh Uthaymin. Syekh Uthaymin pada waktu itu masih hidup. Mendengar kata-kata masyayikh, ulama-ulama yang lain. Banyak sekali yang masih hidup pada waktu itu. Bahkan terakhir saya pernah mendapatkan zamannya Syekh Hamad Al-Ansari, seorang ahli hadis terakhir di kota Madinah. Tahun berapa itu? 98. Mungkin ustaz-ustaz yang lainnya tidak mendapatkannya. Ikhwan fiddin rahimanillah wa iyyakum. Tazkiyatun nufus, ketika salah dilakukan maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin mentazkiyah, membersihkan, mensucikan akalnya dari bid'ah, khurafat, syirik, tapi caranya tidak benar, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dia ingin mentazkiyah badannya dari macam dosa dan penyakit hati, caranya salah, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika roh kita ingin dibersihkan, caranya salah, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu, ma'asyiral muslimin, akal, badan dan ruh itu adalah tiga unsur jasad yang ada pada diri manusia. Tiga unsur kehidupan yang ada pada diri kita ini wajib ditazkiyakan, wajib disucikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah sukses orang-orang yang mensucikan diri mereka, dan telah sengsara dan merugi orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka. Ngajinya kita ini termasuk salah satu cara untuk mentazkiyah. Bagaimana kita bisa memahami ayat Allah kalau kita tidak pernah ngaji? Kerjaannya setiap hari, yakni keluyuran, kelilingan, ya, dari pindah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya, tidak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia bisa menangis mendengarkan ayat Allah, menangis mendengarkan sabda Nabi SAW, kalau kerjaannya setiap hari pindah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya, tidak ada peningkatan ilmu di dalamnya. Yang dibaca hadis-hadis dhaif, hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan amalan, tapi hadisnya yang dibaca hadis yang dhaif. Bagaimana mungkin hadis yang dhaif bisa membekas ke dalam diri dia? Tidak mungkin. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja orang yang berdusta atas namaku, maka ambil tempat duduknya ke neraka. Ya, ini dosa besar orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diri dia akan mentazkiyah diri? Bagaimana dia bisa mentazkiyah akal mereka, badan mereka dan roh mereka, sementara pikiran mereka setiap hari hanya mengkufurkan orang, mengkafirkan orang, mengkafirkan orang, pemerintah kafir, ini kafir dan lain semuanya dan lain sebagainya kafir. Bagaimana dia akan mentazkiyah diri dia, badan dia, roh dia, akal dia, sementara pekerjaan dia setiap hari hanya terjun ke dalam dunia politik yang serba tidak jelas. Serba tidak jelas. Ya Ustaz, kan wajib hukumnya yakni membela yakni kepala negara muslim. Iya, memang wajib hukumnya membela kepala negara muslim. Tapi kan belum waktunya. Kepala negara kan nanti. Ya, ketika ada waktunya membela kepala negara, belalah. Ya, bukan seorang terjun dalam dunia politik yang serba tidak jelas ini dengan menghabiskan seluruh waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian daripada tazkiyatun nufus yang benar, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tazkiyah itu diambil dari kata-kata zaka yazku. Apa itu? Maknanya adalah at-tathir, mensucikan. Yang dimaksud
Dengan kata-kata tazkiyah adalah zakkaitun nafs mithl ma yaqulu rajul zakkaitu hadha thawba ay tahartuhu. Kata-kata tazkiyah itu berarti mensucikan. Arti suci dalam bahasa Arab yang lainnya artinya toharoh. Toharoh itu adalah mensucikan. Seperti perkataan seorang, zakaitu thawb, aku telah membersihkan baju ini, berarti telah bersih daripada najis. Begitu pula orang telah mentazkiyah dirinya, berarti dia telah suci daripada perbuatan dosa. Kalau bajunya sudah suci daripada najis, boleh digunakan untuk sholat, boleh digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau jiwa ini, badan ini belum bersih, maka sholat berkali-kali pun tidak sampai kepada makna inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu tidak bisa mencegah perbuatan kita dari kejian dan munkar. Makanya ikhwan fiddin, mau haji ribuan kali tapi masih demen sama syirik, masih demen sama khurafat, maka hajinya itu tidak ngebekas. Ada perkataan koruptor mengatakan, sudahlah enggak apa-apa nyolong dikit, korupsi dikit, nanti kalau udah banyak rezekinya naik haji kan bersih. Tidak bisa, sucikan dulu hartanya itu. Baru pergi haji dengan harta yang halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang yang masih bergelimang dengan keharaman, ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengangkat tangannya ke langit dengan pakaian yang kumel karena seringnya ibadah, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna yustajabu lahu?" Allah tidak mengabulkan doanya. Bagaimana mungkin Allah tidak mengabulkan doanya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makaluhu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, fa anna yustajabu, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, fa anna yustajabu lahu, maka jauh diterima doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah sebetulnya kesalahan anggapan orang, bahasanya udah enggak apa-apa kita berbuat dosa dulu, ngumpulkan duit dulu, nanti kalau udah kaya kita sedekahkan, kita zakatkan. Tidak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, baik, dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Tidak menerima kecuali dari yang baik. Makanya kita lihat banyak sekali orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar sementara dia haji, sementara dia seorang muslim. Ya bukan kita menyalahkan hajinya, bukan kita menyalahkan muslimnya, bukan, tetapi tazkiyatun nufus belum sampai kepada diri dia. Bagaimana dia mensucikan diri dia dari segala macam perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin, zakait, orang yang sudah bersih daripada dosa, dia mampu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya orang yang boleh melakukan sholat, orang yang telah bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Sesungguhnya Allah SWT melalui lisan nabinya bersabda, innallaha la yaqbalu sholata abdin hatta yadhura, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima salat seorang hamba sampai hamba itu mensucikan dirinya. Jadi kalau semama orang salat, pakaiannya kena najis, ya, maka sebelum dia salat dia ganti pakaiannya tadi. Diganti dengan pakaian yang suci, yang bersih, dan salat kembali. Kemudian apabila ada orang salat, ternyata setelah sholat diketahui atau dia ingat, oh ternyata baju ini pernah kena najis, maka dia ganti pakaiannya tadi dan mengulangi sholatnya. Karena apa? Hadis tadi, Allah tidak terima sholat seorang sampai dia betul-betul suci. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak terima jiwa seorang sampai dia itu suci. Makanya untuk mensucikan ini, pertama, ketika orang itu masih hidup di dunia,
Bagaimana dia bertobat kepada Allah, dia buang segala macam dosanya. Nah, ketika orang itu belum sempat taubat dan meninggal dunia, bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala mengadabnya sampai betul-betul terbalaskan itu dosa. Makanya di antara kaum mukminin yang berbuat dosa besar, ada juga yang diadab di api neraka sampai Allah sucikan dirinya dan Allah entaskan dia, Allah angkat dia ke dalam surganya. Ini membuktikan bahwasanya tazkiyatun nufus itu ada di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, para ulama memiliki pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini pakarnya tazkiyatun nufus, akan tetapi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang ada pada Imam Al-Ghazali. Salah satunya di banyak sekali di dalam kitab Imam Al-Ghazali ini hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif. Kemudian Imam Al-Ghazali terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sufi, tapi tidak semuanya. Dan itu kesalahan yang terjadi pada ulama-ulama yang masa lalu. Imam Al-Ghazali mengatakan membersihkan diri seorang daripada dosa hukumnya adalah fardu ain. Fardu apa? Fardu ain. Fardu ain ini lawan daripada fardu kifayah. Fardu ain itu wajib setiap individual untuk membersihkan, memang tuntutan kepada diri kita masing-masing. Sebelum kita membersihkan orang lain, maka bersihkan diri kita sendiri. Namanya itu fardu ain, wajib. Makanya ketika kita menghadiri pengajian ini, hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain karena kita ingin mensucikan diri kita daripada dosa. Kita ingin tahu mana yang dosa, mana yang benar, mana yang dosa, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang benar. Ini dengan kita ngaji. Makanya kalau ngaji itu jangan semangat-semangatan. Kalau teman yang ngaji, ngaji. Kalau tidak, tidak. Kalau istri yang ngaji, ngaji. Suaminya tidak. Kalau istrinya ngaji, suaminya ngaji. Kalau istrinya tidak ngaji, suaminya tidak ngaji. Ini berarti menunjukkan bahasanya hukum tazkiyatun nafs belum fardu ain bagi diri dia. Jumhur ulama, mayoritas para ulama tidak memfardu ainkan. Tapi itu adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tetapi pendapat para ulama ini bisa begini dan begitu tergantung kondisi daripada negara dan komunitas yang ada pada kaum muslimin. Adapun kita yang ada di Indonesia ini bagaimana, ikhwan fiddin, yang setiap hari kita bertemu dengan dosa, yang setiap hari kita bertemu dengan maksiat, yang setiap hari kita bertemu dengan yang haram, maka tazkiyatun nufus itu fardu ain. Setiap hari seorang harus membenahi dirinya, mensucikan dirinya daripada dosa. Mana kemaksiatan yang tidak nampak di Indonesia ini? Sebutkan. Tidak ada. Semuanya lengkap. Antum mana dengar belajar kitab kabair, 70 dosa besar itu ada semua di sini. 70 dosa besar atau 60 dosa besar itu ada semua. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu ada semua. Mau berbicara kanan ada kabair, mau bicara kiri ada kabair. Itulah lingkungan kita saat ini. Itulah realita yang kita hadapi saat ini. Maka kekuatan umat ada pada tazkiyatun nafs, mensucikan diri mereka, memperkuat barisan di masjid, memperkuat majlis ta'lim, memperkuat komunitas, memperkuat persatuan kaum mukminin. Jangan sampai jebol persatuan kaum mukminin. Inilah yang akan membentengi kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang banyak bergentayangan tanpa ada yang mengerimnya. Kalau mau berbicara kemaksiatan seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair, satu, syirik, banyak syirik. Kemudian sihir, gudangnya sihir. Siapa di antara kita yang tidak pernah kena sihir? Di Indonesia ini banyak macam sihir. Dipoles dengan nama-nama ajian. Ajian Kencono Wungu, ajian Semar Mesem. Ajian Jaran Goyang. Ajian macam-macam. Ini adalah yakni salah satu bentuk kesyirikan-kesyirikan
karena dia mengagungkan selain Allah untuk menolong diri dia. Dan itu nyata. 4 tahun saya menjadi penterjemah resmi pengadilan Madinah Al-Munawwarah. Di tahun pertama saya dapat rekomendasi untuk menjadi penterjemah resmi. Setiap hari, bukan hampir setiap minggu, kerjaannya menerjemahkan kasus-kasus yang terjadi pada TKW-TKW kita dari tahun 98, 97, 98. Kasus-kasusnya itu macam-macam. Salah satu kasus yang saya sangat sampai sekarang tidak pernah lupa adalah kasus pembantu rumah tangga yang dihukum oleh polisi amar ma'ruf nahi mungkar, kasusnya sihir. Kasusnya jampi-jampi, aji-aji. Setelah saya terjemahkan, kenapa Bu kok menggunakan ajian ini? Karena waktu saya sebelum berangkat ke tanah Mekah ini atau tanah Madinah ini, itu informasi yang beredar di sana, orang sini kejem-kejem, orang sini nanti mau merampas kehormatan saya dan macam-macam, sehingga saya sebelum berangkat menjadi TKW saya diproteksi dengan ajian-ajian ini, Masya Allah. Ya, karena ini adalah ajian yang berbau dengan sihir. Di kerajaan Saudi Arabia itu hukumannya haddus sihir dorbu habis saif, orang yang berbuat sihir itu penggal dengan pedang. Maka kita tidak bisa menyelamatkannya, kita bukan advokat, tapi kita hanya penterjemah. Salah satu perbuatan sihir itu adalah melupakan suami dengan istrinya, dan itu selama berbulan-bulan. Orang Saudi ini tidak pernah tidur di ranjangnya yang empuk, tapi malah justru tidur dengan istrinya di ranjang pembantunya. Pembantunya tidur di tempat majikannya. Ini dengan ajian apa itu, enggak tahu. Semar mesem kali. Jadi begitu masuk ruangannya mesem-mesem gitu kan. Nah, itu yang terjadi ma'asyiral muslimin, pentingnya kita mentazkiyah diri kita, badan kita dari perbuatan-perbuatan yang berbau syirik. Kemudian kita mentazkiyah juga ya dari apa saja ya yang berbau dosa-dosa besar. Apa saja yang berbau dosa-dosa besar, dan juga mentazkiyah ruh kita ya. Ustaz, bagaimana caranya mentazkiyah ruh dari perbuatan dosa? Apa contohnya? Contohnya yakni ketergantungan ruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketergantungan ruh ya jiwa seorang kepada pertolongan-pertolongan gaib yang datang dari jin. Ya. Itu banyak sekali di tanah air kita ini. Ya, ini orang-orang bergantung pada jin, ngelihara jin. Ada pesantren fulan punya jin 1000. Ya, kalau ada muktamar dikeluarkan jinnya suruh jaga pesantrennya. Kalau ada tabligh akbar dijaga oleh jin, pojok sana jin, pojok sana jin, sehingga tidak ada yang nyuri nyuri sepedanya, tapi sandal hilang terus. Sekali-kali kalau punya jin suruh jaga sandal gitu. Jangan-jangan yang hadir jin semua gitu kan. Nah, ini ikhwan fillah, hal-hal yang seperti ini terjadi, yakni belum mentazkiyah ruhnya dari ketergantungan dia dengan jin. Ini belum tazkiyah. Oleh karenanya banyak sekali orang pinter di Indonesia ini, tapi dia muslim. Ciri-ciri orang pinter itu datang kepada dia, mau apa? Minta toyo nih. Toyo itu air. Akhirnya disuruh sebutkan nama kamu, nama bapak kamu, nama kakek kamu. Nama saya Fulan bin Fulan bin Fulan. Ya, dibacakan mantra-mantra ke air ini, disuruh bawa pulang. Ini adalah isti'anah bil jin ya, dia mengutus jinnya masuk ke dalam air tadi. Ya, kecuali air ini adalah air ruqyah. Dia tidak baca mantra-mantra yang tidak jelas. Mantra-mantra yang tidak jelas, bahasa Sunda kah, bahasa Jawa kah, bahasa Bali kah, bahasa Sasak kah, dibacakan yang mana bahasanya itu sangat tinggi sekali, orang-orang biasa tidak mampu memahaminya, bahasa-bahasa yang hanya dipahami oleh jin ya. Sebetulnya dia ngutus jin masuk ke airnya ini, ayo masuk ke airnya ini,
karena dia bermuamalah dengan jin. Ini orang seperti ini banyak di negeri kita ini banyak. Ini belum mentazkiyah rohnya daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, dan juga belum mentazkiyah dirinya dari perbuatan beristianah kepada jin. Kemudian makna yang lain daripada tazkiyah itu artinya zaka yazku yani nama yanmu. Tazkiyah itu juga memiliki artinya ketika diri seorang itu ditazkiyah, diri seorang itu akan berkembang, akan menjadi sehat, akan menjadi besar dengan tazkiyah. Dan ini salah satu fungsi daripada tazkiyah. Yang dulunya mungkin belum ngaji, ketika dia sudah ngaji, sudah ditazkiyah, sudah dibersihkan diri dia, itu yang dulunya minder jadi tidak minder. Ini berarti tazkiyah ya pada dirinya telah berhasil. Dan saudara-saudara, hal ini memang sangat dirasakan itu ya. Coba antum sekarang diisolir di satu tempat yang tadinya itu bergaul dengan maksiat, kita isolir. Jauh dari kemaksiatan, jauh daripada dosa. Tiap hari salat 5 waktu, Allahu Akbar. Tidur salat 5 salat lagi. Baca Quran paginya, baca Quran malamnya. Itu gampang agama itu masuk dalam tubuh kita. Betul atau tidak? Makanya Imam Syafi'i ketika bertanya kepada gurunya, syakautu waqi'an su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Saya pernah mengadu kepada guru saya Imam Waqi' tentang sulitnya ilmu itu masuk kepada diri saya, maka beliau guru saya Imam Waqi' menasihatkan agar saya meninggalkan dosa. Nah, ini bukti bahwasanya tazkiyatun nufus itu pengaruh. Saya pernah mengadakan uji coba. Dan ini salah satu teori saya. Saya di dunia pendidikan bidang saya. Saya alhamdulillah dari sejak dulu sampai sekarang banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik membangun fisiknya atau membangun rohani daripada pesantren itu. Saya pernah mencobakan teori menghafal Quran dengan sistem karantina. Apa itu karantina? Jadi anak ini kita isolir betul-betul dari kehidupan luar yang penuh maksiat. Kita berikan terus istighfar kepada mereka, pengampunan dosa atas diri mereka dan lain sebagainya. Dan mereka menghafal Quran itu sehari itu bisa 6 lembar menghafalkan. 6 lembar itu paling minimal itu 6 lembar, bisa menghafalkan 6 lembar. Itu saya uji cobakan selama 2 minggu. Gimana kalau sebulan? Ya, itu Al-Quran habis. Nah, kenapa ini bisa, ikhwan fillah? Ini bagi semua usia bisa. Karena tadi ketika jiwa ini bersih, jiwa ini suci, maka ilmu agama itu bisa diserap. Maka Al-Quran itu bisa dihafal, maka hadis itu bisa dihafal, dan mudah sekali kita memahami agama. Ini makna daripada tazkiyah yang kedua, yakni membikin hidup apa yang ada pada diri seorang, pengalamannya menjadi hidup ya, kemudian pengetahuannya menjadi hidup. Kemudian tazkiyatun nufus untuk diri manusia sangatlah penting artinya, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan 11 kali sumpah. Berarti orang yang melawan sumpah yang 11 ini dia merugi. Coba antum baca surat Wasyamsi. Ayo baca. Coba baca surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ada yang baca? Wasyamsi. Allah bersumpah, wa di situ artinya demi matahari dan waktu duha.
Loh Ustaz, itu kok Allah bersumpah atas nama makhluknya, Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat, akan tapi manusia tidak boleh melakukan hal yang sama. Jadi manusia tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wasyamsi wadhuhaha, kemudian walqamari, sumpah yang kedua. Terus wannahari, sumpah yang keempat. Yang ketiga, terus wallaili, sumpah yang keempat. Terus sumpah yang kelima. Terus sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ayat yang ke-11, 11 kali sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di situ tentang jiwa manusia. Jadi jiwa manusia ini akan suci di depan Allah subhanahu wa ta'ala apabila manusia mensucikannya. Apabila manusia mensucikannya. Jadi setelah 11 kali sumpah, Allah subhanahu wa ta'ala yakni mengatakan tentang wajibnya seorang itu mentazkiyah diri dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu, jangan dianggap remeh masalah tazkiyatun nufus, karena Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah sampai 11 kali, kemudian Allah menerangkan tentang pentingnya tazkiyatun nufus pada diri kita. Saudara-saudara, ketika jiwa ini tidak pernah dibersihkan, jiwa ini kotor, maka orang ini akan terkena penyakit yang namanya futur. Apa itu futur? Futur itu penyakit hati, penyakit malas. Dia malas ngaji, malas halaqah, malas sholat. Ya, bosan dia, jenuh dia. Ya. Akhirnya lari kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Daripada perbuatan-perbuatan yang lain. Dan perbuatan-perbuatan yang lain saat ini sangat didukung. Sangat didukung sekali dengan medsos yang ada. Itu pelarian daripada orang yang mensucikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang jiwa manusia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu pernah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dalam musnad Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah berikan ilham kepada jiwa manusia itu tentang kebaikan dan kejelekan. Allah bisikan kepada jiwa manusia itu tentang kejelekan dan kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada diri kita semua, Allahumma ati nafsi, ya Allah berikanlah kepada diriku, jiwaku, taqwaha, ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah diriku dari perbuatan-perbuatan dosa, sungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ma'asyiral muslimin, bahwasannya penyakit hati, kerusakan hati itu akan masuk ke dalam diri seseorang. Nah, ini pentingnya tazkiyatun nufus yang kedua. Jadi jangan pernah ada orang yang meremehkan tentang tazkiyatun nufus ini. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, waqad ittafaqa as-salikuna ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila ar-rabb wa annahu la yadkhul alaihi subhanahu wa la yusilu illa ba'da imatatiha wa tuhri minha. Sesungguhnya, kata Ibnul Qayyim, sesungguhnya orang-orang yang berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlu mengetahui bahwasanya jiwa manusia ini kadang-kadang tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kadang-kadang terputus dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ketika dia tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mensucikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hubungan dia terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengkotori jiwanya dengan perbuatan dosa. Maka jangan main-main ma'asyiral muslimin dengan perbuatan dosa. Ya memang kecil dia lakukan, tapi ketika kecil itu dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Oleh karenanya ketika kita mendapat pelaku maksiat itu terus-menerus berbuat maksiat, terus-menerus dia berbuat maksiat, maka dia malas untuk menghadiri kajian, malas untuk membaca Quran, malas untuk sholat rawatib saja malasnya minta ampun. Untuk sholat rawatib saja malas, untuk yang lainnya apalagi. Ini ketika jiwa itu terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang telah terputus dengan Allah Subhanahu wa taala sangatlah sulit untuk berhubungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macamnya. Macam-macam daripada tazkiyah ini itu ada dua macam. Pertama at-tahliyah, yang kedua adalah at-takhliyah. At-tahliyah, orang mensucikan diri itu ada dua macam. Yang pertama adalah menghiasi jiwanya dirinya dengan perbuatan amal-amal yang soleh. Yang kedua adalah mengosongkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini ada dua macam caranya orang melakukan tazkiyatun nafs. Ada dua macam orang mentazkiyah diri dia. Yang pertama adalah at-tahliyah, yakni menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua at-takhliyah, yakni meninggalkan dosa dari dirinya dan dari jiwanya. Jadi yang pertama dia terus konsekuen istiqamah untuk mengamalkan perintah Allah. Yang kedua dia berusaha untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Orang kadang-kadang bisa melakukan satu hal, belum tentu dia bisa melakukan hal yang kedua. Orang kadang-kadang bisa melakukan dua-duanya. Orang kadang-kadang bisa melakukan dua-duanya. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, cara yang termudah ma'asyiral muslimin, cara yang termudah bagaimana kita bisa mentazkiyah diri kita, yang pertama tadi ya, dengan cara kita menghiasi diri kita dengan ketaatan. Ini tentunya butuh ya lingkungan, butuh komunitas yang luar biasa, sehingga tidak ada hari kecuali dia berbuat taat kepada Allah. Ini dengan tahliyah, dengan menghiasi diri dia dengan kebaikan. Yang kedua, dua-duanya jalan, yakni menghiasi diri dia dengan kebaikan dan meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, ini luar biasa. Nah, ada marhala, ada tingkatan yang paling rendah dalam tazkiyatun nufus ini dilakukan bagi orang-orang pemula adalah dengan cara meninggalkan perbuatan dosa saja. Ini dulu. Meskipun dia belum bisa melakukan sunnah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal orang yang ingin mensucikan diri mereka adalah dengan cara meninggalkan perbuatan dosa. Ya, ini yang paling minimal, dan insyaallah taala kita termasuk orang-orang yang ketiga saat ini. Ya. Kecuali kalau seandainya antum bisa meningkatkan pada kelompok orang yang kedua dan kelompok orang yang pertama. Dan mudah-mudahan juga antum saat ini juga termasuk orang yang kedua, yakni bisa menjalankan sekaligus antara ketaatan dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tidak mungkin mentazkiyatun nufus itu terjadi dengan hanya menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa meninggalkan larangannya. Tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Ketika orang hanya komit untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah keluar daripada ketaatan, dia kembali kepada lingkungan yang semula, maka dia telah mengotori jiwanya kembali. Nah, ini kondisi mayoritas kaum muslimin saat ini, ma'asyiral muslimin.
yakni kondisi kaum muslimin mayoritas saat ini yang hidup di tanah air kita ini, mereka hanya fokus bagaimana saya berbuat baik, berbuat amal soleh, tapi maksiat jalan terus. Na'udzubillah. Kemudian bagaimana cara kita mentazkiyah diri kita? Dengan cara yakni kita tidak memihak kepada kemaksiatan, kita tidak cenderung kepada kemaksiatan, tapi kita cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang soleh. Ini cara juga disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana kita mentazkiyah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan apa alatnya kita bisa mensucikan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa, agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa. Di sini cara-caranya ini disebutkan oleh para ulama ridwanullah alaihim ajma'in, yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan cara al-amal ala tathhirin nafs min akhlaqir radilah, kita berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan untuk diri kita dengan cara menjauhi akhlak-akhlak yang murah, akhlak-akhlak yang rendah. Ini cara-cara kita untuk mentazkiyah diri kita. Seperti contohnya, dia mulai meninggalkan diri dia dari perbuatan riya. Jadi yang selama ini dia beramal dengan riya, dia tinggalkan amalan riya tersebut dan dia kembali kepada Allah. Contoh, saat ini musim haji, banyak sekali kaum muslimin itu senang, gemar memposting gambar-gambar dia ketika musim haji. Ketika tawaf di Ka'bah, cepret. Ketika minum air zam-zam, cepret. Bahkan bekal jamaah haji itu di tasnya itu bukan tasbih atau Al-Quran saat ini, tapi HP dan tongkat narsis. Tongkat apa? Tongkat narsis. Jadi sama-sama kalau habis mengerjakan amalan baik, foto sana, foto sini. Ini adalah termasuk perbuatan riya. Berarti ketika ibadah kita dicampuri hal-hal demikian, ini belum mentazkiyah ibadahnya dari perbuatan riya. Saudara-saudara, bagaimana hukumnya memposting gambar kita ketika kita sedang haji, sedang umroh, sedang tawaf? Ini haram hukumnya. Kecuali kalau setelah haji, orang setelah haji, setelah lepas pakaian ihramnya, pakaiannya tidak putih-putih lagi, dia mau foto di sana, foto di sana, silakan. Tapi yang kita khawatirkan amalannya ini jadi batal, jadi gagal, amalannya jadi berguguran, adalah orang yang sedang tawaf ini foto-fotoannya. Cekrek, cekrek. Bahkan tidak sempat dia membaca zikir, dia cuma mengangkat kamera, nyotingin orang yang sedang labbaik Allahumma labbaik, ya, la ilaha illallah, dia kelilingkan kamera itu. Jadi perhatiannya kepada kamera, bukan kepada ibadah itu sendiri. Meskipun hajinya sah, tapi haji dia belum bisa mentazkiyah perbuatan dia. Ya. Oleh sebab itu jangan heran ya ikhwan fiddin, ketika ada seorang haji yang kita berharap hajinya mabrur, ternyata hajinya belum mabrur. Dia haji, tapi begitu sampai di sini dia tidak pernah melakukan sholat 5 waktu bersama jamaah. Ya, ketika ditanya, Pak Haji sholat, ya nanti aja di jamak dan di kosor di rumah. Ya. Ketika ditanya, ini Pak Haji ya, baru datang, Masya Allah orang kaya, punya anak banyak. Disangkanya orang ini Pak Haji Masya Allah kena auranya Mekah, kena berkahnya Mekah. Insya Allah sadar dia. Ketika dapat berita, Pak Haji, ya, anaknya main judi, ya,
na'udzubillah, tapi menang, alhamdulillah. Ya. Anaknya ngadu ayam Pak Haji, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Ini yakni ikhwan fiddin, yakni belum ada tazkiyah dalam perbuatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi, riya. Ya, yang terjadi adalah riya. Kemudian juga riya, riya ini terjadi di dalam perbuatan-perbuatan yang memiliki basis, ya, basis sosial. Yang memiliki kekuatan basis sosial, seperti contohnya kurban yang kemarin, ya, kurban yang kemarin itu kita mendapatkan orang, ya, mudah-mudahan semuanya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang orang kurban gede-gedean sapi. Ya, kalau sapinya, kalau tetangga sebelah mendapatkan beratnya lebih berat, wah, itu diberitakan. Nah, tetangga sebelah tidak diberitakan karena kalah, sapinya kurang berat. Ini subhanallah azim, ini termasuk riya dalam masalah dalam masalah ibadah. Ini belum bisa mensucikan dirinya dan belum bisa mempraktekkan konsep tazkiyatun nufus dalam masalah ibadah. Kemudian juga al-ujub, di dalam ibadahnya masih ada ujub. Ini juga orang yang belum bisa mentazkiyah ibadahnya setiap hari. Yani ujub, dia merasa ujub ketika dia sholat, ada timbul perasaan dalam diri dia, kayaknya orang yang paling soleh saya, kayaknya sholat yang paling panjang saya, kayaknya imam yang paling khusyuk saya, kayaknya makmum yang paling khusyuk saya. Ini namanya ujub. Ini ketika ini ada, dia belum mentazkiyah ibadah dia dari perbuatan yang terlarang. Kemudian syuh, ya, atau bukhul, bakhil. Ya. Ketika dia sedekah masih ada sifat bakhilnya, sifat pelitnya. Contohnya dia berkurban, ini kan sedekah. Tapi setelah selesai kurban, terbanyak itu ngambil bagiannya. Padahal Nabi SAW ketika berkurban hanya mengambil paha depannya saja, dibawa pulang dan dimakan bersama keluarganya. Ini tidak, dia korban tapi mayoritas dagingnya kembali kepada diri dia. Ini mau ngorbanin siapa ini? Kecuali kalau seandainya dia kurban mengambil mayoritas dagingnya kemudian dimasak dan masakannya dibagikan kepada tetangga-tangganya, ini khairun ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Tapi ini yang kita dapatkan saat ini kepada sebagian besar masyarakat kaum muslimin, yakni menggunakan hal-hal yang cara-cara yang demikian, atau patungan arisan untuk membeli kurban. Contohnya membeli sapi patungan rame-rame. Setelah apa? Setelah sapi itu disembelih menjadi kurban, maka yang memakan dagingnya hanya yang berurunan saja. Hanya yang berurunan saja. Jadi sapi itu, daging sapi itu tidak disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Ini orang yang belum mentazkiyah ibadahnya di dalam sedekah. Kemudian adanya tamak. Kemudian adanya nafsu untuk menguasai, ini juga salah satu bukti-bukti bahasanya apa yang ada di dalam diri dia itu belum ditazkiyah oleh diri dia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, cara kita untuk mentazkiyah diri kita, yang ketiga adalah al-muhafadzah 'alal fara'id, yakni menjaga diri kita agar tetap dan senantiasa menjalankan salat-salat fardu yang wajib, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum sebagai kaum laki-laki itu sangat ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid. Bahkan para ulama membagi hukum salat jamaah untuk laki-laki ini menjadi fardu ainin bagi laki-laki untuk menjalankan salat berjamaah di masjid kecuali yang berhalangan. Karena dengan salat di masjid itu hati antum akan semakin sadar kepada Allah dan akan semakin suci dari perbuatan dosa.
Semakin banyak antum meninggalkan salat fardu, salat lima waktu, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap orang. Kalau mau coba silakan. Tetapi naudzubillah min dzalik, ya, ketika kita masuk di golongan orang-orang yang merugi ketika tidak salat berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika dalam hadis yang panjang sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan demikian, sungguh aku akan keluar daripada saf barisanku ini, aku akan perintahkan seorang sahabatku untuk menggantikan aku sholat, dan aku akan keluar membakar rumah orang-orang yang tidak sholat bersamaku. Ini adalah anjuran yang tegas, yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pendapat hadis ini, dari intisari hadis ini atau istinbat hadis ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Yang pertama, berdasarkan hadis ini pula, mereka mengatakan hukum sholat jamaah itu wajib, tidak boleh ditinggal. Dan ada ulama juga yang berpendapat bahasanya hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah mu'akkadah. Tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat, ambillah pendapat yang pertama, kita akan insyaAllah selamat daripada penyakit-penyakit hati. Karena fungsi daripada sholat itu adalah mensucikan diri kita. Seperti hadis Nabi SAW yang panjang, yang menceritakan tentang yakni atadruna idza kana nahru bibabi ahadikum, apakah kalian pernah melihat sungai yang ada di depan pintu rumah kalian, setiap kali kalian mandi dari sungai tersebut, apakah masih ada kotoran yang melekat daripada tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, tentunya tidak ya Rasulullah. Begitu pula solat lima waktu, solat lima waktu ini akan menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tadi selama dia berada antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Kemudian yang keempat, cara mensucikan diri kita adalah dengan banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu, dengan banyak melakukan nawafil kepada Allah Subhanahu taala. Nawafil itu apa? Nawafil adalah sholat sunnah seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, yakni ada yang mengatakan 10 rakaat, dalam satu hadis lagi mengatakan 12 rakaat. Yang jelas salat nawafil ini akan membantu antum untuk mensucikan diri antum. Yakni kapan itu salat nawafil? Pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah solat rawatib yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang membangunnya, yang mendirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia rumah di surga. Akan bangunkan dia rumah di surga, seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ma'asyiral muslimin, salah satu fungsi daripada salat rawatib ini adalah menyempurnakan kekurangan dari salat yang fardu yang kita lakukan. Ketika kita merasa kurang di dalam salat fardu, seumpama kurang bacaannya, kurang jumlah rakaatnya, tapi kita lupa, maka bisa disempurnakan dengan menjalankan salat nawafil. Kemudian yang kelima, cara mensucikan diri kita bisa kita lakukan dengan cara yang berikutnya, dengan cara mentadabburi Al-Qur'an. Apa itu mentadabburi Al-Qur'an? Yakni membaca Al-Qur'an dengan banyak. Membaca Al-Qur'an dengan banyak dan memahami isi daripada Al-Qur'an itu. Ya, memahami isi daripada Al-Qur'an itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya hati ini akan selalu berkarat, dan karat itu akan hilang apabila seorang itu membaca Al-Qur'an. Karat yang ada dalam hati kita itu akan hilang apabila kita membaca Al-Qur'an. Saudara-saudara, kelemahan kaum muslimin saat ini, hadis banyak dibaca tapi Al-Qur'an jarang pernah dibaca. Hadis Nawawi, Imam Nawawi, Arba'in Nawawi yang mereka baca,
tetapi Al-Quran tidak pernah baca. Hadis Imam Nawawi 40 hadis dihafalkan, tapi Al-Quran tidak pernah dihafalkan. Ketahuilah bahwasannya, yakni salah satu wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran itu diberikan pahala orang yang membacanya. Ya, diberikan pahala orang yang membacanya. Sementara kita malas untuk membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fiddin, ada juga yang menunjang kita untuk mentazkiyatun nafas selain hal-hal yang saya sebutkan di atas. Yang pertama adalah dengan banyak orang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak orang mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak orang melakukan ingkarul mungkar. Dengan cara orang melakukan ingkarul mungkar, ini juga bisa meningkatkan tazkiyatun nufus pada diri kita. Pertama dengan apa? Dengan apa pertama? Dengan taubat kepada Allah. Yang kedua dengan banyak istighfar. Dan yang ketiga dengan ingkarul mungkar. Ini tiga cara ini juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan tazkiyatun nufus yang ada pada diri seseorang. Kemudian ikhwan fillah, ayat-ayat yang berkaitan tentang tazkiyatun nufus ini banyak sekali. Saya akan bacakan, kemudian setelah itu saya buka sesi tanya jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang menunjukkan tentang wajibnya orang mentazkiyatun nafas adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan telah merugi orang-orang yang mengkotori dirinya. Kemudian ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang pentingnya orang mentazkiyah diri sendiri. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yakni telah sukses orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan dosa dan telah merugi orang-orang yang mengotori dirinya dengan perbuatan dosa. Kemudian yang terakhir, dalam mentazkiyatun nafs, apabila orang itu ingin mentazkiyah nafs, mensucikan diri dia, kapan waktu yang terbaik untuk mentazkiyatun nafs? Waktu yang terbaik untuk mentazkiyatun nafs adalah di malam hari, yakni di waktu-waktu salat malam. Dia mensucikan diri dia dengan zikir kepada Allah, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah malam hari, inna nasyi'atal laili hi ashaddu wat'a wa muqila, sungguhnya malam hari atau sepertiga malam itu lebih berat bagi diri kalian, ya lebih bermanfaat dan lebih mengena daripada diri kalian. Maka ketika kita cinta kepada tazkiyatun nafas, malam hari kalau kita ingin mensucikan diri kita, gelar sejadahnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat witir di malam hari itu kalau bisa salat tahajud, dan selalu ucapkan doa istighfar, sayyidul istighfar, dan doa-doa yang lain agar diri kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang tazkiyatun nafs seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ruqyah termasuk salah satu tazkiyatun nufus? Ruqyah bukan termasuk salah satu daripada tazkiyatun nufus. Ruqyah ini adalah termasuk daripada pengobatan, yang mana orang yang diruqyah itu biasanya pertahanannya sudah jebol, sudah banyak maksiat dia kepada Allah SWT, sehingga ketika diri dia lengah, maka jin masuk ke dalam tubuh dia dan menguasai tubuhnya dia. Maka ruqyah itu sebetulnya bukan tazkiyah kepada diri dia, tapi pertolongan ya untuk diri dia agar dia tidak dikendalikan oleh jin. Karena orang yang dikendalikan sama jin ini itu sudah tidak bisa beribadah. Orang yang kesurupan dia tidak boleh sholat sampai dia betul-betul sadar. Orang yang kesurupan jin bertahun-tahun, kalau lebih daripada 1 tahun, itu sudah tidak ada wajib sholat bagi diri dia. Sumpama nih, ada orang kemasukan jin dari Ramadan sekarang sampai Ramadan yang akan datang, dia sembuh-sembuh ya. Dan dia tidak pernah menyadari diri dia itu siapa. Kalau ditanya, diri kamu siapa? Diri dia nyebut nama orang lain. Maka ketika ini terus-terus terjadi pada orang ini dan mengakar dalam otaknya, maka gugurlah kewajiban sholat atas diri dia. Para ulama seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan itu batasnya sampai 1 bulan. Kalau seandainya orang 1 bulan ditanya dirinya tidak pernah tahu, atau ditanya tentang dirinya, kamu ini siapa, dia menyebut orang lainnya, atau dia ditanya tentang siapa diri kamu, dia amnesia, tidak tahu dirinya siapa, maka selama ketika itu berlangsung selama 1 bulan, tidak ada kewajiban sholat, puasa dan lain sebagainya atas diri dia. Orang ini sama dengan orang yang kehilangan akalnya. Jadi orang yang kemasukan jin itu sebetulnya akalnya belum gabung, ruhnya belum gabung pada diri dia, atau ruhnya dikuasai, jiwanya dikuasai oleh jin yang masuk ke dalam diri dia. Dan kesalahan daripada orang yang ruqyah nih, maaf, banyak orang yang ruqyah itu punya kesalahan begini, yakni berdialog dengan jin yang ada dalam tubuh seorang tadi dan mempercayainya, mempercayai omongan orang tadi. Orang yang kemasukan jin itu ketika ditanya tentang diri dia, suaranya bukan suara orang aslinya. Mesti ada suara orang lain yang merasuki tubuh dia. Maka orang yang seperti ini ketika dia ditanya, "Nama kamu siapa?" A, dia yang dia biasa jawabnya A, dia kemudian jawabnya C atau B. Ini orang ini jangan disuruh sholat. Sampai antum sadarkan, sadar, bahasanya diri dia itu adalah fulan, sejak lahirnya fulan, baru suruh sholat. Bagaimana Ustaz kalau seandainya waktu sholatnya ketinggalan? Tidak masalah, dia melaksanakan qadha terhadap sholat yang telah terlewatkan tadi, asalkan dia tahu jumlah rokaat, berapa rokaat yang dia tinggalkan. Sumama ketika dia sumama kesurupan jin, dia tidak sadar ya zuhur, asar, maghrib, isya, 4 waktu sholat, dia tahu 4 waktu sholat dia belum sholat, maka boleh orang ini untuk merapel menggabungkan sholatnya. Karena ketika dia hilang ingatan tadi atau hilang kesadaran tadi, itu hukumnya ma'fu, diampunkan dalam syariat Islam. Apakah ada seorang yang memiliki kepribadian ganda? Ada? Orang kesurupan itu orang yang memiliki kepribadian ganda. Oleh karenanya, kalau orang melihat gejala-gejala orang kesurupan, itu kelihatan sekali. Orang ini biasanya makannya tidak terlalu banyak, tiba-tiba banyak. Makanya tiba-tiba tidak bismillah. Makanya tiba-tiba seperti ini. Berbeda dengan diri dia aslinya. Ini orang memiliki kepribadian ganda. Orang ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi orang ini dirasuki oleh jin dan orang ini tidak bisa mengendalikannya, atau orang ini dirasuki oleh jin dan dia bisa untuk mengendalikannya. Sehingga orang itu ketika ingin menampilkan kepribadiannya yang berikutnya,
dia menghilangkan kepribadian yang melekat pada diri dia. Tiba-tiba ada orang lain, ada diri orang lain, atau tiba-tiba ada yang masuk ke dalam diri dia. Ya. Ini namanya kepribadian ganda. Apabila dimaksud yang berkaitan dengan kesurupan atau gangguan jin. Tetapi kepribadian ganda apabila dimaksudkan adalah kepribadian munafik, ada juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cap dirinya menjadi seorang munafik. Ada orang yang demikian. Dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang munafik. Dia di sini berkata A, ketika keluar berkata B. Di sini berkata C, ketika keluar lagi di tempat yang lainnya berkata A. Ini adalah kepribadian munafik dan ini ada. Kemudian bagaimana mentazkiyah mereka, anak-anak yang usia 17 tahun ini? Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, sadarkan, didiklah anak kita ini kepada satu pendidikan sampai anak itu betul-betul sadar melakukannya. Karena anak-anak biasanya melakukan perbuatan amal soleh itu karena terpaksa. Jangan pernah kita tidak tuntas dalam mendidik anak kita, sadarkan betul-betul sadar, nah ini wajib yang Allah wajibkan atas diri kita semua. Orang yang tidak melakukan ini, dia akan mendapatkan siksa di neraka nanti. Na'udzubillah. Jadi sadarkan betul-betul sadar. Ketika anak itu belum sadar, maka orang tua tidak boleh melepas anak ini. Ah sudah tidak masalah. Seberi contoh. Orang tua sangat gampang sekali memberikan smartphone kepada anak-anak. Memberikan game, daripada ganggu sudah kasih game. Sana main game, ayahnya ngaji. Ayahnya ngaji, anaknya main game. Saudara-saudara, ini kelihatan menjadikan solusi sesaat bagi antum, tapi kiamat setelah itu. Kiamat setelah itu. Saya berbicara sedikit banyak tentang masalah pendidikan anak. Saya pernah dicurhati, ada seorang datang kepada saya, dia curhat macam-macam tentang anaknya. Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan, ibu, maaf, anak ini sebelumnya ibu bebaskan ya smartphone-nya. Ibu itu malu dengan menunduk, iya Ustaz. Ibu pada waktu itu ngasih anak ini smartphone supaya istirahat sesaat, tapi kiamat terjadi pada diri anak ini setelah itu. Yakni anak ini kontak, ini mungkin indikasi ada gangguan-gangguan jin di dalamnya. Siapa yang meruqyah? Nah, yang meruqyah ini tentunya orang yang siap. Jangan orang sembarangan yang meruqyah itu. Bisa balik kepada dirinya. Baru ngaji semangat-semangat, saat anak bisa ngeruqyah, silakan aja. Besok jinnya pindah ke dia. Jadi orang yang meruqyah itu adalah orang yang siap, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala yang meruqyahnya. Apakah dalilnya tentang puasa sampai salat Idul Adha? Ada dalil puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan memperbanyak amal soleh. Termasuk amal soleh itu adalah berpuasa, sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya. Itu dilakukan di hari raya Idul Adha. Yani 10 hari sampai datangnya hari raya Idul Adha. Dan puncaknya adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa itu dinamakan puasa Arafah. Puasa Arafah itu ma'asyiral muslimin dilakukan bagi mereka yang tidak berhaji. Orang-orang yang sedang haji tidak melakukan puasa Arafah. Puasa Arafah ini hanya satu hari saja. Ketika orang wukuf di sana, kita berpuasa di sini. Pahalanya luar biasa. Dan itu alhamdulillah kemarin puasa Arafah itu terjadi pada hari Minggu, hari Ahad. Karena hari Seninnya kita berhari raya. Kemudian bagaimana kalau seandainya Arafahnya itu berbeda? Contohnya Indonesia duluan yang puasa, Indonesia duluan yang menentukan tanggalan, ya. Sementara di sana belum wukuf. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini, yakni puasa itu mengikuti ru'yah, ya, hasil hisab negara masing-masing. Meskipun kita berbeda dengan Saudi,
Saudi Arabia. Itu pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Beliau merajih bahwasanya setiap negara itu punya matla' hisab ru'yah bintang atau bulan yang berbeda-beda. Jadi tidak mesti kita mengikuti ulama-ulama atau hisab ru'yah yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam hari raya ini. Insyaallah nanti akan terjadi perbedaan lagi pada tahun 2019. Ustaz kok tahu? Saya kasih resepnya. Dua organisasi besar ini itu punya kitab masing-masing dalam menentukan hari raya. Yang satunya lagi Fathur Rauf, yang satunya lagi kitab apa itu? Fathul Qarib atau yang lain. Mereka ini dalam kedua buku ini itu disebutkan teori yang berbeda-beda di dalam menentukan awal hari raya. Dan kitab ini belum pernah disatukan oleh Kementerian Agama. Makanya ketika terjadi hari raya, yang satu sudah mengumumkan dulu, yang satu tidak mau. Atau yang satu mengumumkan dulu, yang satu tidak mau. Terjadi seperti itu. Yang bingung siapa? Umat Islam. Ya. Bagaimana sikap kaum muslimin dalam hal ini? Yakni mengikuti hisab yang ditentukan oleh pemerintah. Siapapun dia. Siapapun organisasi, apapun organisasinya, siapapun dia, mengikuti hisab yang ditentukan oleh pemerintah atau ru'yah yang ditentukan oleh pemerintah. Karena hakikat berhari raya itu adalah berkumpulnya satu komunitas yang besar dalam satu negara bersama imamnya, bersama pimpinannya. Karena yang menentukan hari raya itu adalah seorang imam. Itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Sampai suatu ketika saya sidang isbat, ketika saya masih aktif dalam badan hisab ru'ya Kementerian Agama dan saya termasuk anggotanya di sana, itu konsep salafi, konsep ahlus sunnah tentang wajibnya orang melihat ru'ya itu tidak diterima. Yang diterima adalah konsep yang ada pada kitab-kitab ini. Tapi di antara kedua organisasi ini ada yang mendingannya, yang masih mengandalkan ru'yatul hilal, melihat hilal bulan sabit, ya, bulan pertama keluar. Itu ada di antara dua organisasi ini yang masih pendapatnya masih lurus, ya. Tapi juga di antara mereka juga sudah banyak yang tidak lurus. Mudah-mudahan Allah tetapkan orang-orang yang lurus dalam menentukan hari raya ini sampai hari raya Idul Fitri nanti. Nanti 2019 akan terjadi perbedaan lagi, tapi mudah-mudahan Menteri Agama sedang mencari konsep untuk mempersatukan dua rujukan kita besar dalam menentukan hari raya ini, ya, dengan dinamakan kalender bersama. Ini apabila terwujud, itu adalah persatuan yang besar bagi kaum muslimin. Sehingga ada sekarang berhari raya, besok yang ini berhari raya, yang situ ketupatnya udah habis, yang sini baru bikin ketupat. Akhirnya ini yang terjadi, subhanallah, perang ketupat akhirnya. Dijelaskan mengenai sholat sunnah sebelum dan sudah sholat fardu, karena tadi sempat disebutkan 4 rakaat sebelum asar. Iya, 4 rakaat sebelum asar ini didasarkan oleh hadis Ali bin Abi Thalib. Ada ulama yang mendhaifkan hadis ini, ada juga yang mensahihkannya. Jadi tidak masalah kalau orang melakukannya 4 rakaat sebelum asar, ataupun orang tidak melakukan 4 rakaat sebelum asar, tidak masalah. Ya, itu perbedaan, tidak ada istilahnya. Perbedaan yang cukup kelihatan dalam masalah itu. Ini hanya perbedaan dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal kenal sunnah, saya dan suami saya selalu bersama hadiri kajian. Namun sekarang suami saya lebih sering pergi bersama temannya. Sekarang suami malah melarang saya untuk pergi kajian. Pertanyaan saya, bagaimana saya mensikapi suami ini? Ini namanya penyakit futur. Futur ini apabila terjadi pada diri seorang, maka orang akan berbalik. Penyakit futur ini disebabkan, ikhwan, itu karena tidak adanya tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus itu berhenti setelah dia ngaji, kenal sunnah,
kemudian dia tidak pernah peduli terhadap pensucian jiwa. Nah, ini penyakit futur akan kembali. Kebosanan akan kembali kepada diri dia. Setelah kebosanan itu kembali kepada diri dia, dia akan menjadi orang yang biasa lagi, bahkan melarang kajian sunnah. Ini banyak contohnya, kejadiannya banyak sekali. Dulu ada seorang ikhwan, wah masya Allah, seorang saudagar kaya raya, wah hartanya habis untuk bangun masjid. Kemudian suatu ketika Allah uji ya, hartanya ini habis, dia tidak menjadi saudagar kaya raya, pedagang kaya raya. Akhirnya syaitan membisiki dirinya, mengatakan ini gara-gara saya ngaji sunnah akhirnya saya bangkrut. Ya kan? Akhirnya masjid yang tadi diisi oleh teman-teman yang ngaji diusir dari situ semua, akhirnya masjidnya kosong. Ini terjadi. Ya, makanya tazkiyatun nufus itu harus selalu ada, kontinu. Ada ikhwan-ikhwan kita yang dulunya kerja di bank, dulu kerja di bank, tanya sama ustadznya ketika semangat, ustadz bagaimana hukum kerja di bank, jangan, itu haram, itu riba dan lain sebagainya, keluar dia. Begitu setelah keluar daripada kerjaannya, ngeluh sama ustadznya, ustadz saya sekarang ini sudah tidak punya kerjaan lagi. Ya, saya tidak punya kerjaan lagi. Akhirnya kembali lagi kepada kehidupan semua, semulanya, dan menyalahkan gurunya. Ini namanya apa? Tidak ada tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus akan menjadikan diri kita nyaman dengan sunnah yang berada pada diri seorang. Bagaimana seorang bertobat dari dosa besar selain syirik, apakah diterima walaupun ia melakukan berkali-kali? Iya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa meskipun itu syirik. Tetapi pengampunan dosa, ya, apabila dia berbuat syirik yang dia tahu dan terang-terangan, dia wajib mengulangi syahadatnya kembali. Kalau perbuatan syirik yang dia tidak tahu karena dia ikut-ikutan, maka cukup dia beristighfar kepada Allah SWT dan meninggalkan perbuatan tersebut. Tetapi kalau dia sampai keluar dan murtad daripada ajaran Allah SWT, taubatnya bagaimana? Dia harus mengulangi syahadatnya kembali. Seperti halnya orang yang berbuat syirik sehingga dia keluar daripada ajaran agama Islam, dia masuk ke dalam ajaran agama lain, ini taubatnya bagaimana? Ngulang lagi syahadatnya, disaksikan oleh orang banyak, na'udzubillah min dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Kemudian orang ya menyembah kuburan, menyembah pohon, menaruh sesajen di atas kuburan dan di atas pohon dengan sengaja dan dengan terang-terangan, memohon kepada rohnya fulan dan fulan, ya, bagaimana cara taubatnya? Dia akui dulu itu adalah kesalahan, akui dulu itu adalah kemusyrikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apabila dia sudah meyakini salat itu sudah tidak wajib bagi diri dia, nah orang ini harus bersyahadat kembali, ya. Tidak orang ini harus bersyahadat kembali, itu taubat bagi pelaku-pelaku dosa-dosa syirik. Kemudian bagi pelaku dosa besar bagaimana? Dosa besar itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila syarat-syarat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, seorang melakukan perbuatan riba. Dia riba, dia gelutin. Nah, Allah memaafkan dosanya, mengampuni dosanya kalau dia meninggalkan riba. Kalau dia meninggalkan riba. Riba dia tinggalkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Kalau riba masih dia pegangi, Allah tidak mengampuni dosanya. Dia taubat dari meminum minuman keras. Ya. Dia buang minuman keras dari rumah dia, tidak ada lagi minuman keras menjadi hiasan lemari dia, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi dia taubat dari minuman keras, koleksinya masih banyak satu lemari. Ini dari Spanyol, dari Italia, dari ini. Ya kan? Ketika datang waktu futurnya, waktu jenuhnya, setan masuk ke dalam diri dia, maka ini diambil. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tapi hal-hal itu masih ada. Bertobat dari mengagungkan benda-benda keramat. Tapi ternyata di rumahnya masih ada keris bergelantungan. Ini keris yang dia keramatkan kemarin. Keris yang dia mandikan dengan bunga tujuh rupa, masih bergelantungan di rumahnya. Belum dibuang sama sekali. Ketika datang waktu lengahnya, waktu kosongnya, setan masuk ke dalam diri dia, kembali lagi dia membuka kerisnya tadi. Nah, ini tobat yang demikian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu
memerlukan bukti yang konkret, yang nyata untuk meninggalkan perbuatan tadi. Dan manusia, seseorang tidak kembali kepadanya selama-lamanya. Tobat dari perbuatan zina, maka dia tidak mendekati zina. Dia segera menikah, dia segera menikah, cari pasangan segera, pokoknya saya harus menikah, menghindari daripada zina, wajib. Sebelum matahari tenggelam saya harus menikah. Ya. Kalau orang itu jatuh terfitnah dengan perbuatan zina. Seorang terfitnah dengan LGBT, ini yang lagi ngetren saat ini. Orang terfitnah dengan LGBT, ya. Maka bagaimana cara tobatnya? LGBT haram, termasuk dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah SWT. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, ini haram. Nah, bagaimana caranya untuk tobat daripada itu? Tinggalkan LGBT dan putus komunitasnya dengan LGBT, putus komunitasnya dengan hal-hal yang berbau LGBT, baru tobatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum menikah, dia terfitnah dengan LGBT, segera cari pasangan. Segera cari pasangan. Pasangan yang sesungguhnya. Pasangan yang sesungguhnya. Jangan terfitnah dengan LGBT, membiarkan diri dia membujang, membiarkan diri dia yakni tidak ada pendampingnya. Terfitnah dengan adat Syria, dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, segera tinggalkan. Ini cara taubat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengatasi rasa cara mentazkiyah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu hadir dalam diri kita. Ikhwani fiddin, cara mentazkiyah diri kita agar rasa takut itu selalu hadir dalam diri kita, ada pelajaran yang wajib antum ambil segera setelah belajar tazkiyatun nufus, yaitu pelajaran iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini termasuk di dalamnya iman kepada kematian, iman kepada hari kiamat yang kecil atau yang besar. Ini wajib diambil dan dipelajari. Karena dengan cara kita beriman seperti ini, itu rasa takut itu akan selalu ada pada diri kita. Ada buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca, yaitu bukunya Dr. Sulaiman Al-Askor. Buku ini saya jadikan sebagai kajian rutin di Masjid Al-Ihsan di Puri Beta setiap Sabtu keempat sore hari. Jadi Sabtu keempat saya membahas kitab Iman kepada Hari Akhir. Ya, Iman kepada Hari Akhir itu bukunya ada 3 buku. Itu ditulis oleh Sulaiman Al-Askor. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi'i kalau tidak salah, dengan judul Silsilah Akidah menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, serinya Iman kepada Hari Akhir. Baru terbit, baru berapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu kalau tidak salah. Buku ini saya mendapatkannya sejak tahun 89-90an, udah lama sekali. Nah, ini cara untuk melanggengkan rasa takut kita pada Allah, karena di situ betul-betul dikupas fenomena yang terjadi di hari kemudian. Seperti contohnya berbicara tentang kematian, apa saja yang terjadi dalam alam kubur, alam barzah. Itu dalam pembahasan buku ini saya bahas. Alam barzah itu kayak gini loh. Sekarang mata kita ini dibutakan dari alam barzah. Kenapa? Karena kalau kita dibuka mata kita bisa melihat alam barzah, kita tidak bisa menikah, kita tidak bisa makan. Ya, tapi ini karena rahmatnya, kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah tutup mata kita ini dari pemandangan alam barzah. Belum selesai cerita tentang alam barzah, kemudian di sana ada cerita tentang fenomena orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur, orang yang mendapatkan kesusahan di alam kubur, itu satu buku. Setelah itu di buku yang berikutnya dibahas tentang ciri-ciri hari kiamat. Ciri-ciri hari kiamat itu adalah ciri-ciri hari kiamat di akhir zaman. Dan tepat waktunya saat ini kita berada di akhir zaman. Maka banyak sekali di sana cerita-cerita tentang akhir zaman. Nah, apakah kita saat ini sudah di akhir zaman? Ya, kita saat ini sudah di akhir zaman. Buktinya apa kita di akhir zaman? Nabi pernah mengatakan demikian. Nanti di akhir zaman, kalian itu akan diperebutkan oleh non-muslim.
Seperti halnya orang yang makan bancaan. Makan bancaan itu makan di nampan yang besar, ya, nasinya banyak tuh yang rubungi banyak. Nah itu umat Islam itu nanti di akhir zaman seperti itu. Ya betul sekarang ini, umat Islam di Indonesia ini jadi bancaannya orang. Semua rebutan, Syiah pengen ngerebut Indonesia supaya menjadi Indonesia itu menjadi Syiah raya. Ya. Banyak contohnya. Banyak contohnya, Syiah sudah masuk ke mana-mana. Kemudian yang berikutnya, ya orang-orang kufar juga ya sama masuk ke Indonesia untuk merebut dan merubah Indonesia ini menjadi raya-raya yang lainnya. Apakah kita tidak sadar kita ini sedang diperebutkan saat ini? Masuknya era globalisasi, ekonomi Asia ekonomi masyarakat Asia. Ini peluang masuknya pengaruh-pengaruh di luar atau pengaruh-pengaruh liberal, pengaruh-pengaruh bebas ke dalam agama kita ini. Tinggal kita saat ini, apakah kita kuat menghadapinya atau kita tergerus dengan kemajuan zaman ini? Ataukah kita menjadi seperti mereka? Makanya ikhwan fiddin, siapkanlah generasi yang akan datang lebih daripada diri kita. Itu sebabnya yang menjadikan saya itu dari tahun 2000 saya sangat konsen sekali dalam dunia pendidikan. Saya jarang keluar kesana kemari karena saya mendidik, saya mencetak kader-kader. Ya, saya muncul sekali-kali saja kalau pas ada waktu. Orang minta pengajian ya sebulan sekali aja, Pak. Kenapa? Saya sedang mendidik orang, sedang mengkader orang, sedang menciptakan generasi-generasi unggul di masa yang akan datang. Karena generasi ini perlu kita bina terus. Bahkan salah satu rencana-rencana saya, program-program saya, bukan hanya generasi muda saja yang kita bina, anak-anak saja yang kita bina. Juga, yakni kita saat ini kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan pendidikan short time ya. Ya, mengkader menjadi para khutbah, para pencerama-pencerama masjid. Kurang lebih butuh waktu 6 bulan. 6 bulan kita keluarkan lagi atau 3 bulan kita ganti lagi, 3 bulan kita ganti lagi. Ini yang sedang saya pikirkan. Sehingga banyak saya terima semua 10.000. 10.000 cuma 3 bulan habis itu kita kembalikan lagi masyarakatnya. 10.000 lagi 3 bulan. Ini sedang saya kembangkan sistem pelatihannya seperti itu. Ini kenapa kita ingin percepatan. Kita ingin memperbanyak jumlah orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti agama. Saudara-saudara, saya pernah baca persentase daripada jumlah orang yang masuk dunia pesantren. Saya pernah datang ke Diknas, ketemu sekjennya, kemudian dirjennya. Saya meminta data pada waktu itu, sebenarnya data sudah saya dapatkan di internet, tapi saya pengen realnya bagaimana. Jumlah siswa kita ini SMP SMA itu kurang lebih 45 juta ya, atau sampai 60 juta lah paling banyak. 45 sampai 60 juta. Kemudian saya tanya, saya ke Departemen Agama setelah Diknas ke Departemen. Saya tanya berapa jumlah siswa yang belajar di dunia boarding. Ya kira-kira sekian. Sebutkan sekitar 2 jutaan. Ini 45 juta, ini 2 juta. Itu berapa persennya? Hah? Berapa persennya? Seperti itu. Kalau kita jumlahkan lagi, kita totali dari jumlah penduduk rakyat Indonesia 100 sekian puluh juta. Ya, ternyata yang masukkan anaknya ke pesantren cuma sekian persen. Ya, cuma di angka 2 juta itu cuma berapa persennya? Ini yang kita andalkan untuk menghadapi satu masa yang berat nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Makanya ikhwan fiddin, kenapa orang di luar sana, di daerah miskin banyak tertarik meninggalkan agama mereka dari Islam kepada agama yang lain? Karena faktor ekonomi. Ya. Kenapa di luar sana mahasiswa-mahasiswa kita banyak masuk ke dalam ajaran-ajaran Syiah? Karena apa? Karena tidak mengerti tentang ajaran Ahlus Sunnah. Syiah masuk dari mana? Dari Mut'ah. Syiah masuk dari Mut'ah.
Masuk ke mahasiswa ini, dikatakan ini ajaran Islam, ini adalah revolusi Islam terbesar di dunia. Khomeini disebutkan ini, kemudian ini ajarannya Khomeini. Salah satunya ajaran yang ditawarkan pertama kali adalah mutah kawin kontrak. Siapa yang tidak suka mahasiswa? Ya, mahasiswa yang lagi gejolaknya lagi tinggi untuk menikah, ya, tapi tidak pernah jadi karena tabungannya belum terkumpul terus. Ya, ditawarkan hal yang demikian. Itu banyak yang melakukan demikian. Masuk ke dalam agama lain, agama Syiah. Kemudian di tempat yang lain lagi, kita melihat banyak orang yang secara tidak sadar ya, meninggalkan agama mereka ya, dikarenakan karena memang minimnya pendidikan agama di negeri kita ini. Coba kita lihat, kita buka kurikulum yang ada di negeri ini, SMA, baik itu jurusan IPA, IPS, bahasa dan sebagainya. Berapa persen agamanya? Cuma 2 jam. Itu pun gurunya kalau hadir. Gurunya kalau hadir. Kalau tidak hadir, 0%. Oleh sebab itu kemarin murid saya yang saat ini menjabat di Kementerian Agama, "Ustaz, apa? Coba tolong berikan kepada kami lulusan-lulusan pesantren untuk menjadi hakim agama." Masya Allah. "Emang kenapa dengan hakim agama?" "Aduh, ana ini ngasih pelatihan di seluruh hakim agama seluruh Indonesia. Itu hakim agama tidak pada bisa baca Al-Quran. Kalau dulu masih ada IAIN kan? IAIN ini luar biasa ditakuti ya, karena fokus mengajarkan agama Islam. Liberal masuk, ganti UIN. Akhirnya orang belajarnya bukan agama saja. Akhirnya agama pudar, disisihkan. Akhirnya IAIN dimasuki dulu. Menjadi ingkar Allah, ingkar Nabi. Liberal masuk, jadi ingkar Allah, ingkar Nabi. Ya. Ini luar biasa hal-hal yang demikian. Akhirnya apa? Sampai seperti itu gawatnya iya. Terus bagaimana mereka menjadi hakim agama? Menghukumi perceraian, menghukumi faraid. Wah sudah kacau balau. Akhirnya yang maju hukum apa? Hukum negara. Yang maju hukum negara. Sehingga betul kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti ilmu yang pertama kali diangkat dari bumi ini adalah ilmu bagi waris. Mana ada sekarang ilmu bagi waris yang disebarluaskan oleh kantor-kantor urusan agama. Ketika orang mau berhukum, udah hukum waris saja, udahlah hukum pemerintah sajalah, tinggal bagi rata sama, pusing dan sebagainya, sama-sama sahnya kok. Itu yang ada. Akhirnya ikhwan fiddin, ya, ketika bagi waris ini sudah mulai dihilangkan, maka kita lihat perseteruan yang banyak di antara kaum muslimin. Perseteruan yang banyak di antara kaum muslimin, yakni tidak, mereka tidak kenal saudara, mereka saling berebut waris dan lain sebagainya karena tidak berkahnya harta tersebut. Seorang yang ditinggal meninggal orang tuanya, hartanya dibagi dengan ibunya, bukan dengan waris, dengan hibah saja. Udahlah dengan hibah saja, ibunya dapat, anaknya dapat, anak perempuannya dapat. Padahal pembagian demikian tidak sah, batal secara syariat, karena harta yang ditinggalkan oleh si mayit, orang yang meninggal itu, jatuhnya harta waris, tidak boleh dikatakan harta hibah. Ketika dia berwasiat, ketika si mama dia berwasiat supaya gini, maka wasiatnya itu batal. Karena apa? Karena tidak mungkin dilaksanakan wasiat itu, sementara wasiat itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin melaksanakan wasiat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau seandainya ketika hidupnya harta itu dibagi, itu jatuh daripada hibah. Tapi ingat, ya, ketika orang itu membagi harta warisnya di waktu hidupnya, itu jatuh daripada hibah. Kemudian setelah itu harta yang tersisa setelah bapaknya meninggal atau orang tuanya meninggal, jatuh lagi kepada harta waris. Dan banyak sekali contoh dan kasus ya. Orang-orang yang rebutan waris gara-gara waris itu dibagi tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pembagian Allah adalah pembagian yang maha adil. Tidak ada seadil-adil pemberian kecuali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melalui kajian-kajian ini
kita berusaha ya menghidupkan pembagian waris secara Islami, secara syar'i. Ya, belajar ilmu waris lagi, belajar faraid lagi. Meskipun nanti di depannya banyak penolakan-penolakan, kita sudah ngaji, mungkin rela dengan pembagian waris. Tetapi saudara kita yang belum ngaji tidak pernah rela dengan pembagian, tidak pernah rela dengan pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada imigran Cina, Iran yang banyak masuk Indonesia. Apakah Indonesia diambang kehancuran yang sudah dipersiapkan? Saya pernah membahas masalah ini ketika itu, ketika bulan setelah bulan Agustus kemarin atau bulan Juli setelah Lebaran, saya mengadakan daurah. Daurah ini pelatihan untuk calon mahasiswa kita untuk masuk ke Madinah. Ya, kemarin saya mengadakan pelatihan sekalian menginterview sekitar 200 orang mahasiswa, calon mahasiswa ke Madinah. Akhirnya saya datangkan dua orang guru besar dari Madinah. Pada waktu itu bernama Syekh Abdus Salam Ar-Ruhaili As-Suhaimi dan Syekh Tarhib Ad-Dausari. Syekh Tarhib ini, beliau adalah pengarang buku tentang Sayyid Qutb. Buku dia sangat masyhur sekali ketika gerakan Ikhwanul Muslimin itu dihancurkan oleh pemerintah Mesir. Buku dia ini sangat laris sekali pada waktu itu, di zamannya. Pada waktu itu beliau ini termasuk seorang dosen yang aktif pergi ke Cina. Luar biasa, sampai 9 kali, 10 kali dalam setahun. Dan dia sangat peduli sekali dengan mahasiswa Islamic University yang ada di Cina. Pada waktu itu saya cerita tentang masalah banyaknya pekerja-pekerja yang masuk. Dia tidak heran lagi. Saya tidak heran dengan masuknya ini. Kenapa? Ini karena program negaranya. Karena sana sudah kebanyakan penduduk. Kebanyakan penduduk, dan mereka punya program untuk ngebuang rakyatnya kemana-mana. Termasuk dalam hal ini negara yang lemah hukumnya, negara yang carut-marut dengan sistem demokrasinya, itu akan dimasuki, memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu kaum muslimin, ya bagaimana mengantisipasi hal ini? Pertama, perkuat kajian-kajian di mana-mana. Karena saat ini saudara-saudara kita yang dulunya rajin mengadakan kajian itu tidak rajin lagi mengadakan kajian. Sudah aktif di dalam dunia politiknya. Dulu kita kenal adanya halaqah, adanya usroh, adanya liqa, adanya ikhwan tarbiyah, adanya akhwat tarbiyah, ya. Adanya jodoh menjodohkan, kan dari istilah-istilah yang pernah masyhur di Indonesia ini. Di tahun 80-an dulu pergerakan ini cukup lumayan deras, disupport dengan kajian-kajian di mana-mana, likok-likok di mana-mana. Namun setelah terjun dalam dunia politik, maka selesailah semuanya. Kajiannya surut, ininya yang ada adalah menyuarakan Islam dalam kancah politik, dalam dunia politik. Ini sebetulnya kalau kita katakan bagus, tapi akan lebih bagus lagi apabila kaum muslimin itu disadarkan terhadap agamanya. Ini cara kita keluar daripada masalah ini. Jadi sadarkan kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya sesuai dengan perintah Tuhannya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini senjata yang paling ampuh untuk menahan ini semua. Maka akan ada makar yang luar biasa untuk menjadikan pemimpin itu bukan kaum muslimin atau yang lainnya. Itu akan terjadi makar-makar itu. Dan itu semua akan dialami oleh kaum muslimin. Entah manisnya, entah pahitnya.
Nah, kita sebagai orang yang memiliki kekuatan masjid sebagai kekuatan dakwah kita, kita hanya bisa menebarkan, menyadarkan kaum muslimin dan menjadikan kaum muslimin sadar akan agamanya. Insyaallah ini akan terjadi. Dan itulah kekuatan yang tidak pernah dirapuhkan, yang tidak pernah dipudarkan. Tapi tentunya kekuatan yang seperti ini selalu banyak ujiannya, kanan kiri yang selalu melintas. Kemudian Iran. Iran ini ma'asyiral muslimin, ini musuhnya kaum muslimin semua. Makanya saya ingin berdialog dengan pakar-pakar Syiah, tokoh-tokoh Syiah yang saat ini menyuarakan diri dia, bahasanya dia itu adalah tokoh kelompok ini dan kelompok ini yang semuanya mereka adalah Syiah. Katanya mereka mengatakan bahasanya Syiah itu adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Jadi mereka tidak mau mengeluarkan Syiah dari agama Islam. Saudara-saudara, kejadian haji kemarin ini sebaik-baik bukti yang berbicara. Mereka kemarin ini hajinya bukan di Arafah, tapi di Karbala. Ketika antum ingin memahamkan kepada orang awam tentang Syiah, apa sih Syiah? Syiah itu agama lain yang menyusupi agama Islam, hajinya di Karbala cukup, bukan hajinya di Mekah. Apa buktinya haji di Karbala? Loh, kemarin haji mereka di Karbala. Jadi selama ini mereka itu bertopeng, umroh bersama kita, haji bersama kita, topeng untuk merusak kaum muslimin. Kenapa mereka melakukan haji di Karbala? Ini luar biasa ya. Pertama kejadiannya, kejadian ini bermula dari kejadian puncak kemarin, haji tahun kemarin, yang mana kaum muslimin banyak dirusak haji mereka oleh orang Iran. Mereka sengaja melawan arus sehingga terjadi insiden di Mina kemarin yang banyak yang meninggal kemarin. Akhirnya setelah itu, dengan kejadian ini mereka bikin makar, bahasanya yang membuat, yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah kerajaan Saudi. Saudi lagi yang disalahkan, Saudi lagi yang disalahkan, masalah politik. Apa yang terjadi setelah itu, ikhwan? Setelah itu mereka menuntut Saudi dan akhirnya mereka membakar kedutaan Saudi yang ada di Iran, yang ada di Teheran. Dibakar habis ya, sampai hangus semuanya. Akhirnya putuslah hubungan diplomatik. Raja Saudi yang luar biasa tegasnya saat ini, Raja Salman bin Abdul Aziz, memerintahkan untuk menutup kantor diplomatik Iran yang ada di Saudi Arabia dan menutup kantor misi hajinya Iran. Ditutup semua hari itu juga. Turunkan lambang-lambangnya, semuanya diturunkan, tidak dikasih lagi visa, tidak dibuka lagi hubungan diplomatik. Saudara-saudara, apakah pemerintah Saudi cukup di sini saja ketika mendapatkan permintaan dari orang Iran untuk berhaji? Tidak. Pemerintah Saudi menawarkan, wahai rakyat Iran yang mau haji, silakan kalian haji, silakan kalian umroh, ya. Permasalahan kami dengan pemerintah kalian, bukan dengan rakyatnya. Tapi saya ingin membuat kesepakatan-kesepakatan dengan negara kalian. Akhirnya terjadilah ya beberapa kali pertemuan. Itu kerajaan Saudi mensyaratkan Iran boleh masuk dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah satunya tidak bikin acara-acara ya Husainiyah-Husainiyah, ya. Tidak bikin acara nangis-nangis depan baki. Banyak syarat-syaratnya, yang mana syarat-syarat ini adalah ajaran Iran, ajaran Syiah, tidak boleh disiarkan di Mekah dan Madinah. Kalau haji silahkan kalian haji, tapi ini dulu tanda tangani. Kalau kalian menandatangani ini boleh kalian haji. Tapi ternyata pemerintah Iran tidak mau menandatangani nota kesepakatan. Sudahlah, kita hajinya di Karbala saja. Nah, ini pesan khusus saya kepada Jalaluddin Rahmat. Orang yang kalian banggakan, wahai Jalaluddin Rahmat, ya, bahasanya di Iran itu ada revolusi Islam yang sangat besar.
ternyata Islamnya kalian ini beda dengan Islamnya kita. Hajinya kalian itu hajinya di Karbala. Ada bukti-bukti tentang ulama-ulama mereka berpendapat, mula-mula mereka berpendapat bahwasanya Karbala itu lebih afdal, lebih bagus daripada Arafah. Itu ceramah mereka ada di dalam YouTube dan dalam kaset-kaset mereka. Ini khairu dalilin, sebaik-baik bukti, sebaik-baik dalil. Subhanallah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, ikhwan fiddin, Iran masuk ke Indonesia ini itu dengan jalur perdagangan. Dibukanya perdagangan, kamar dagang yang ada di Indonesia melalui menteri, dulu melalui konsultan-konsultan yang berbau Syiah dari Syahab-Syahab, ya, bin Syahab bin Syahab, yang menjadi Hamzatul Wasl, perantara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Iran. Dan cukup lumayan, ya, hubungan baik Indonesia dengan Iran. Salah satunya kabar terakhir, Indonesia Pertamina dipersilahkan mengebor salah satu ladang minyak yang ada di Iran. Semakin harmonis hubungannya, semakin harmonis. Tapi subhanallah azim, mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada pemerintah dan juga kepada pejabat-pejabat kita untuk tidak memperluas hubungan dengan Iran, karena ini memiliki bahaya, lebih bahaya daripada yang lainnya. Ideologi-ideologi mereka ini sangat berbahaya. Ideologi mereka, satu, mereka memiliki Quran yang gaib, Quran Fatimah. Quran kita ini belum lengkap. Yang kedua, mereka memiliki ideologi, pemahaman imam mereka, Imam Mahdi Al-Muntadhar, itu belum turun, masih di langit. Itu yang akan, yang selalu ditunggu wahyunya, yang selalu memutuskan keputusannya Imam Mahdi ini melalui mula-mula mereka, ulama-ulama mereka. Jadi kalau ulama mau berfatwa, maka mereka meminta kepada Imam Mahdi Al-Muntadhar. Yani ajaran mereka adalah ajaran-ajaran yang berbau Majusi, karena agama ini muncul dari Persia. Persia pada waktu itu adalah agama Majusi, penyembah api, agama yang memuliakan dewa. Takluk tunduk kepada Islam di zaman pemerintahan Umar ibn Khattab, sehingga Umar ibn Khattab termasuk khalifah yang paling dibenci oleh orang-orang Rafidah Syiah. Dan Umar ibn Khattab dibunuh oleh pesuruh mereka yang bernama Abu Lu'lu'a al-Majusi. Abu Lu'lu'a al-Majusi ini kuburannya ada di sana, ada di Iran, dan kuburannya itu diagungkan, dimuliakan. Bahkan ada paket wisata gratis ke sana. Saya pernah pada waktu itu membaca di Republika, kemudian habis itu langsung ditutup. Itu ada paket gratis umrah, tapi bukan umrah, ngelilingi Ka'bah, ngelilingi kuburannya Khomeini dan berkunjung kepada, ziarah kepada kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi, itu gratis. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan difasilitasi orang umrah ke sana, ke Mekah dengan harga yang murah, tapi dengan catatan pesawatnya pakai Iran Airlines. Turun di Iran, diajak untuk melakukan kekufuran-kekufuran yang nyata. Ini ajaran ini sudah masuk ke Indonesia dan memiliki organisasi yang bernama Ijabi dan Abi. Ini organisasi ormas mereka yang besar. Kemudian memiliki sekitar 800 yayasan, yang tertulis di internet itu baru 30 yayasan. Ada 800 yayasan. Ya. Dan taring-taringnya itu banyak sekali bermunculan di Bandung, kemudian juga di mana, di Bangil, di Pasuruan, di Bangil, Pasuruan, Probolinggo. Ini gigi-giginya banyak di sana. Pentolan-pentolannya juga banyak di sana. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, ada seorang ustadz yang membentengi Ahlussunnah di sana bernama Habib Tahir bin Kaf, ya. Ini ya, seorang habib yang membentengi Ahlussunnah di sana sehingga mereka tidak berani macam-macam, ya, tidak berani macam-macam. Dan masuknya Syiah ke universitas dan kampus-kampus sudah ketara sekali dengan adanya corner untuk pusat kebudayaan Iran, ya, yang ada di setiap sudut kampus, ya. Bahkan pernah sempat ada di
salah satu universitas negeri di Sumatera Barat, ya di Padang, itu pernah didirikan di sana. Tapi alhamdulillah kawan-kawan di sana protes untuk menyingkirkannya. Kemudian di Sulawesi juga pernah ada di universitas di Sulawesi. Alhamdulillah dari teman-teman yang memiliki kepedulian kepada Syiah ini menutupnya dari LPPI Makassar. Kemudian juga dari pernah ditaruh juga pusat kebudayaan yang ada di Universitas Brawijaya di Malang. Alhamdulillah Ustadz Agus Hasan Bosori membentenginya, dan juga banyak sekali yakni teman-teman kita yang bergerak untuk membentengi. Ini adalah pusat penyebaran ajaran mereka. Dulu ya kawan, ketika kebangkitan revolusi Khomeini, mereka membagikan majalah Al-Qudus secara gratis dari kedutaan Iran. Mungkin yang pernah mendapatkannya di tahun 80-an, majalah Al-Qudus. Antum ingat waktu antum semangat-semangat kuliah dulu di ITB, antum sering dapat kan? Yang mahasiswa ITB tahun 80-an, tahun 90-an, itu majalah Al-Qudus ini dibagi-bagikan sebagai ketakjuban kaum muslimin terhadap revolusi Khomeini pada waktu itu, yang sempat mendirikan negara Islam yang ditakuti oleh Amerika katanya. Ya, sempat menjadi idola bagi kaum muslimin, terutama di Indonesia yang pada waktu itu tahun 80-an sempat muncul gerakan-gerakan semangat kepada agama yang disponsori oleh Jiwa Harakah. Ya, Jiwa Harakah pada waktu itu. Yang pada waktu itu kejadian jilbab dilarang, itu anak-anak Harakah turun sampai ke Diknas sehingga perjuangan mereka dikabulkan sehingga jilbab itu bisa dipakai ya pada waktu itu. Masih ingat tidak tahun 80-an? Saya pada waktu itu masih kecil, tapi saya pernah mendengarkan ya jilbab dilarang dan lain sebagainya. Nah, ini sempat menjadi satu idola yang luar biasa Khomeini di tahunnya, dan pada waktu itu foto Khomeini itu sempat dipajang di kampus-kampus ya. Jadi sampul buku, bahkan jadi kaos. Padahal kita tahu siapa itu Khomeini. Khomeini adalah orang Majusi yang memiliki akidah Majusiyah ya. Dan dia ini memiliki, dan dia menghina Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia memiliki yang dinamakan kasyaf, bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa melalui nabinya. Ya, tanpa melalui nabinya, bahkan wahyu itu bisa turun kepada Khomeini karena Khomeini waliullah. Dan wali bagi orang Syiah derajatnya lebih tinggi daripada nabi. Wali bagi orang Syiah lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Maka dalam syahadat mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa anna Aliyan waliullah. Sungguhnya Ali itu waliullah. Nah, di dalam kitab Al-Kahfi yang mereka miliki, wali itu derajatnya di atas seorang nabi. Ya, kalau berbicara Syiah tidak ada berhentinya. Nah, ini yang pernah saya seminarkan ketika saya diundang oleh Malaysia membongkar kesesatan Syiah di Indonesia. Saya menjadi keynote speakernya pada waktu itu di salah satu kajian-kajian Islam di Malaysia. Luar biasa ya, orang-orang Malaysia baru tahu Indonesia itu begitu dahsyatnya penyebaran agama Syiah. Selama ini mereka mengatakan diri dia paling dahsyat masuk Syiah di dalamnya, tapi ternyata Indonesia lebih dahsyat. Tapi sikap Malaysia, politik Malaysia yang cekak, yang cepat tanggap melarang ajaran Syiah berkembang di negaranya ini luar biasa. Disponsori oleh teman-teman kita lulusan Madinah yang masuk ke dalam partai pemerintah yang namanya UMNO. Ya, teman-teman kita dari Madinah, mereka berpartai namanya Partai UMNO. Kemudian di situ mereka berperan sehingga membentuk warna di parlemen mereka, dan sampai akhirnya keluar undang-undang ajaran Syiah adalah terlarang. Sampai saat ini tidak boleh ajaran Syiah itu secara resmi, secara hukum negara, secara hukum konstitusi masuk ke dalam negeri jiran Malaysia. Siapa saja yang membawa ajaran Syiah langsung dicopot warga negaranya. Luar biasa. Indonesia belum sampai ke sana. Demokrasi. Yeah. Jadi semua orang bisa berbicara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.